Assalamualaikum Sob. Setelah beberapa saat kemarin aplikasi Busit terhapus, jadi saya nggak pernah bisa main Busit. Sekarang saya mau share mod Isuzu Giga trailer ya Sob. Mod ini dari Kebar Konsep ya. Modnya lumayan bagus, bagus sih menurut saya. Pulau anim, kayak gitu, nggak ngambang gitu. Untuk skin atau liverynya saya yang buat ya. Karena kalau Giga kan identik dengan putih, jadi saya bikin yang putih. Dan animasi yang pertama itu kabin jongkok ya, kabin kebuka, angkat kabin maksudnya. Yang kedua itu suspensi rendah, dan yang ketiga naik turunin muatan. Bagus sih animasinya juga. Untuk running text di strobo juga jalan ya. Kita aktifkan dulu wiper kita, jadi ntar strobonya nyala dan jalan itu running tag. Mod ini free ya Sob, free tanpa password, semuanya free. Liverynya juga saya bikin free, bagus. Untuk velgnya juga kilap, bagus. Bikinnya lumayan detail. Dan untuk bug sih saya belum nemuin bugnya di mod ini ya. Kayaknya bagus-bagus, lancar-lancar aja sih. Ayo coba kita mainin. Jalan ya, layap dulu. Tuh lihat ada apa ya? Ada kipas. Soalnya dia gak pakai AC. Ada botol aqua juga, variasinya, aksesorisnya. Oke, kita ngelayap dulu sambil jalan. Kita reviewnya sambil jalan. Dan untuk OBB-nya saya pakai yang punyaan Sindu kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah punyaan Sindu. Jadi trailer ini stabil gitu, di bawah belok gitu nggak goyang. Kalau yang saya pernah pakai mod yang itu belum stabil. Kalau ini lumayan enak sih, stabil. Terus kepetnya juga bisa goyang, kepetnya goyang. Animasinya cuma itu aja sih, yang ke satu itu kabin, angkat kabin, yang kedua suspensi, turun rendah, yang ketiga ngosongin atau kasih muatan. Kalau bersih bagus kayak ini, hot mode lumayan. Untuk detailnya juga lumayan ya. Untuk mod free udah dibilang cukup bagus ya, udah kayak mod sel aja. Ini 100% free ya Sob, cuma download paling lewatin link duit aja ya. Untuk kita bantu modder ya, apa-apa sulit dikit buka link gitu kan, nggak sesulit bikin mod. Jadi wajar kalau mod pakai link kayak Semawur atau link Seuling atau link yang lain, wajar. Oke, sekian dulu reviewnya Sob. Nanti saya sertakan di deskripsi linknya dan liverynya. Baru main lagi Busit nih, masih kagok.
Saya juga nob kalau main pusit. Gak pinter, gak bisa apa ya, oleng. Kayaknya untuk detail-detailnya bisa dilihat dulu nanti videonya, dan kalian bisa download. Nanti linknya saya arahkan ke author. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.